Seorang terpidana kasus pencurian kabur usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi. Tahanan bernama Sandit bin Juri ini lari meninggalkan rombongan tahanan lainnya saat digiring keluar dari gedung Pengadilan Negeri Sarolangun. Ia lantas memanjat pagar dan melarikan diri ke arah hutan. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Juli, usai tahanan mengikuti sidang putusan dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Pencarian tahanan kabur ini hingga kini terus dilakukan sejumlah pihak dan turut mengajak masyarakat untuk melapor jika mengetahui keberadaan tahanan tersebut. Pengawalan tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun beserta pihak Polres Sarolangun berusaha melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terpidana Sandit bin Juri di tempat terpidana melarikan diri. Kejaksaan Tinggi Jambi terus berusaha membantu Kejaksaan Negeri Sarolangun dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempersempit ruang gerak terpidana.